Indonesia Android Tegal, yes. Kayaknya diganti sama T ya. Ini kepala pada garang sana itu, sana gitu. Harapan Anda apa untuk pelatihan TIAK kali ini, Pak? Ya, peningkatan kompetensi terutama di wilayah Tegal. Sebenarnya itu juga kita tidak memiliki impian bagaimana caranya untuk sekomunitas tentang Android ini, karena memang sekarang pembangunan Android sangat pesat sekali ya, yang berbasis mobile itu, apalagi memang Kota Tegal khususnya ini sedang mencanangkan Smart City yang tentunya akan mendukung dengan kegiatan-kegiatan ini. Kedepannya kita akan membentuk satu komunitas tertentu di bidang pemrograman khususnya di Android, karena memang di sini sudah ada komunitas penggunaan Linux Indonesia yang barangkali kita akan nanti bekerja sama dengan KPRI Tegal untuk bisa membesarkan Android, karena Android juga sama-sama open source.